Benci nama persadari ini baru. Kau menikir perlaku jualanmu. Kenapa bui nak hijau buki? Malah nak hulani dia siling kau menunggu biar yang lain lalau ke perlakat. Dari pang biti barang hijau buki akan turut ku disi. Ilumuhin rohani ide yang mengalangah. Tuh. Kutikir nama jualan gue sama lu gue ngerion. Dan apa yang lu? Kau lalu mau. Aku rimus-rimus dulu. Oh lah. Oh, sakilo minor jambas. Jadi larang kedengaran. Puting ni si dorot sosorang memelihara puting aw. Ah, sanokko. Oh, mendi jari ni bapak Horason. Ditinggal honak dek mulak. Anggoro ibarana. Masih ke sudah ini dek jenengah. Sini bah, narukin di sayur ho. Ambil turun majulau jo. Kepurlakan. Gak lama tanya ya, nampak lama tanya dia. Udah no seru, depi turu saleh Tuhan. Becek ma turu sudah lalu meluru ganon. Oh. Gadong ida. Bilang ida macam lo cucu lindi tak gadong do. Gadong be ida ma. Kalau nang tu kuma masih kuat ke ida dah. Saya kan masih lihat taki. Oh jadi meda. Mama jual merk tu si token deda. Aduh, duit dah. Hei, Delinggo. Hei, Delinggo, madam, do. Hei, dia dong, duka dongi. Wih, anak gadi matua nale. Neng, ilo dope, nak tambah anak. Pacik ni, uluku di bayi nak sadar nale. Hei, dia. Hah, masak main, mana yang on. Kalau naro, ni udah nak terus. Persadari, ya, udah nak. Nyari-nyari, darung job. Oh, tu ada linggo macola apa? Merlapik orang lain ni. Ada linggo mana apa? Ada orang. Ada linggo. Aida, tu dia duit dia. Nak tu Aida linggo main di mana? Tu sama jual tahe. Nak ambil gadung dia dek. Oh, oh, lu dia. Aku tak biar dong usul di mana lama mereng. Oh, sama lepete. Mobil kapal kerja kau muat tidak? Aida. Gadung ni neda gadung ni. Atau beda tapi. Beda kuda ketua. Tolak doi dah. Tolak doi dah. Doi, doi, doi. Ah, sudah lupa. Sungguhnya ni dah. Gikukun. Itu si Henti itu. Ada si dia ni. Ada ni dah satu aku kun. Adikukun doi dah. Tidak doi dah. Lah, hoi, ada orang kukun
Itu sengki doho ide dia ni. Daung ide abah. Bah. Bawa ketemu di kebun yang mati. Tak ada dipilih tu dulu. Ida, hai. Ida gul-guli. Ya, bawa tidak, hai. Alah orang kaya dia. Oleh dia darah dipilih tu. Asrung orang kaya, ah. Betul nak suruh, betul rontong ada. Digokun dora, nak suruh sampai dora gokun itu amu. Digokun dora ada, Allah nak kesenjau bunai mi dua laki ini ada. Eh, mana dia? Ada kuboto bagi di sabah awi bana roda dia. Ale, sorong nak sorong dah hubigi. Tetangga kipi mandok kos itu turi sorong ada orang nina. Bidua tidak. Masa ada yang leh. Olah nak musik mana diundang arah. Oh, ada kubut orang ada gol-goli. Dok, ada bahamu itu habis sama. Alah, Leda, ngerasa ini apa? Bagaimana, Leda? Asa mengalang jaga, Leda, Leda. Eh, ada orang. Asa mengalang jaga. Oh, lah pola lihat tupakmu, Leda. Bambu pelatih kono, Leda. Bisa, Leda. Oh, lu hati, Leda. Oh, lu bah. Bintang di sini. Dok, nama awal, Leda. Alah, nama jarang ini bambu jaga, Leda. Nang bapa lah di peste bapa melangjar ke nang yang ini orang hamil dia. Bila dia di bawah, nak perlu melapik di batu ni deh bang. Melangjar ke lusa sandi. Kan dia cuma ha, nang kita he. Olah mada, olah mada, olah mada. Hei dah horas, bila mada bayi dah. Alah le, mamereng malai dah. Tak nak serong tu waktu ko. Yang malu koro mengalangjar ke nang dia hai. Apalanya ni dah. Is, lebih ada dah horas oh. Beta mai delinggom tak besi dia dapat torok kamu alana meruan anu family nasi dia saku tanah asing diber kosong na cantik kotong banso tu nak tandia honang matuga salah ya ya dah ya denar aku bereng doli doli di si ale amma ikom menjol lape dua seboi mang anau ibeko mamalas mi dia rokak mi pe malas maro tuho. Mahal. Atau seni meda, dah macam orang tua. Meda, nak turun. Turun meda. Ada orang dunia nanya pasu-pasu hidup meda, nak cakap mahu malak turun meda, turun sama malak turun ko. Ah, leda, bila tak boleh turun meda ba, makan kita kian nau. Nang anu nu peda pan tulu biji ni ah peda ngarukin be sayur dia na mai. Nang mungkin amu aha. Nang mar sayur ho mar sayur ho tanang mana mangului ho. Au dulu jama suanya sure mulai maho. Ape lama deda. Busuk ki jodo ku si gol-gol. Eta di dok ni gok ni bana. Asa tanah tolu mulau. Edo linggo mi nang ulu hitka. Na para mekan ida. Lama jodo deda. Ulu deda ulu deda. Tok mani ambil gaji kong bertongkol dua mbah. Sama lang jago ni bak. Untung gak berhenti hujan ini. Pas lah aku ini temannya. Bunga-bunga gaunku. Karena aku mau baguskan tanaman aku. Memanglah karena hujan ini jadi rusak sama tanamanku ini. Jadi nggak kotor pakai plastik ini dong, karena nanti tanah-tanahnya itu mengotor nih pasti. Aduh, aduh, berjatuhan dibuat hujan ini lah apa? Tanaman ini. Udah mau berbunga dia. Yang goyang karena hujan ini. Ah! Apa Eda? Sampingnya aku ini, datanglah. Di samping Eda, ngapain ini di samping? Oh, bercocok tanam, ya ampun. Semualah hal Eda ini bercocok tanam ya. Eda, inilah kesibukanku di masa pandemi ini. Kan di rumah aja Eda, jadi ya? Nanam-nanam lah aku. Bagus sekali aku tengok Eda, tunggu-tunggu kali ini. Iya dong Eda,
Ini apa ini, Dah? Ini tolong mati, Dah. Masa enggak tahu kalau Dah walah, memanglah enggak pernah koyo nanam-nanam. Oh, ini sayur apa ini, Dah? Itu sawi, Dah. Jadi kan, Dah, kalau kita nanam kayak gini kan kita tahu bahwa ini sehat atau enggak. Karena kalau yang biasa dijual itu kan Dah kalau pakai pestisida banyak, Dah, pakai iya. Pupuk. Jadi bisa zat kimianya merusak tubuh kita, Dah. Kalau ini kan alami, Dah. Oh, tanpa pengapa ya? Ya tanpa pestisida, Dah. Jadi sehat kita, Dah. Oh iya, Dah. Oh, di Gokul Ida. Siapa itu, Ida? Itu siapa, si Hengki Ida? Sama Ida si Dian itu. Ida si Hengki, Ida nih, Ida. Enggak sih, itu. Oh, yang itu ya, yang guru SD itu ya? Iya, Ida. Iya kan, Ida, anak muda masih di Kanada. Iyalah anak muda. Kalau dia udah kian udah sama kukian itu, Ida. Iya memang kau suka kali yang merebut Eda. Tapi dengarlah dulu, Dah. Aduh, jangan mencerat kau Eda, semangat kali. Bukannya semangat kali, Eda. Siapa lo gak semangat kan kayak gini. Gini, Dah, sebenarnya aku mau curhat sama kamu lah, Eda. Curhat, Eda, bukan curhat. Iya, itulah pun. Salah. Itulah pun. Dengarlah dulu, Eda. Sebenarnya itu Engki itu mantan kukiannya itu, Eda. Iya, Eda. Iya. Apa keren, Eda, ya? Tak berasa aja kau. Enggak, lo, Eda. Yang direbut, Eda dia ini tanya dariku itu, Eda. Gini, Eda, pas zaman kami cerita. Kuliah. Dengarlah dulu, Eda. Oh, iya. Pas kami zaman kuliah itu, Eda. Di dekat-dekatnya aku, kan? Di dekat-dekatnya. Oh, satu tempat kuliah, kan? Iya, Eda, satu tempat kuliah. Jadi itu senior. Iya, Eda. Di dekat-dekatnya lah, bukan, Eda. Tau lah cewek, kan? Sok cantik atau di dekat-dekatnya dicuci. Ya ampun. Waktu apa ini? Waktu mos kalian ya? Iya, Ida. Waktu abang mosmu. Iya, dia yang nyuruh-nyuruh aku. Di dekat-dekatnya lah, bukan, Ida. Senang jenis itu, berdekat namanya. Kubilanglah, jangan lah, bang. Kubilang gitu, kan. Di malam-malam, Ida, dikasih nyala aku martabak, kan. Datang dia ke kosku. Aduh, dalam hati, Ida, aku tegarkan lah, tau, kan. Biar enggak, tau lah, selesai dia pulang. Aku senang kali, Ida. Aku terima lah dia, kan, Ida. Oh, udah jadian kalian aja pada saat itu? Iya, udah selesai kami ospek itu. Jadilah kami, kuterimalah. Aku pun gebu-gebu kali, ya. Cita kali aku sama dia, Ida. Tapi itulah, Ida. Semenjak datang Ida dia itu, putuslah kami, Ida. Iya, Ida. Gak dikali kan, Ida. Oh, jadi yang Ida dia itu kawannya sangkatannya itu, Ida. Iya, Ida. Gak tahu aku ketemu di mana, pokoknya. Gara-gara Ida dia itu, ya kami. Jadi berapa minggu lo orangnya tidak pacaran nih sama dia? Ya? Seumur jagungnya dia, cuma satu tahun nih dah. Oh, satu tahun ya pacaran? Apa kalau itu pacaran? Iya, dah semenjak putus kami kan dia. Galau aku ya dah. Terus galau kan adalah cowok yang dekatin aku. Tahu lah dia siapa tahu ya dah? Bapak Jumaha. Oh. Iya Bapak Jumaha, datanglah kamu aku kan Bapak Jumaha ini dirayu-rayu lah aku. Dalam hatiku, aku akan balas dendam. Balas dendam itu sama itu singki itu. Itulah pelampiasanku kan, Eda. Rupanya terhubung mau Eda tuh Bapak Jumaan. Nah jahatan dia, Eda. Anggung Bapak saat marhalek naham, Eda. Itu warna dia sendor, Eda. Holanya sendor dia terus di bawah ini. Apa beda sama itu si Hengki? Itu warna martabak. Romantis dia, itu singki. Beda sama Bapak beda, Jumaan. Jadi karena apalah Eda galau. Jadi Eda membuka hati sama yang lain. Iya, Eda. Hanya karena untuk menyakiti hati si itu Hengki. Itu Hengki itu. Iya, rupanya aku jadi kena karma. Kalah, Eda. Jadi gimana, Eda? Lucu kali, Eda, cerita kau, Eda. Tapi malu-malu nanti aku datang ke sana, Eda. Ah. Mau jadi pergi, Eda, ya? Aku belum ada undangannya, Eda. Dikasih undangan? Iya, nggak tahu. Kamu. Eda linggung juga sama Eda Horus. Gak dikasih undangan, Eda. Iya, ya. Jadi cuma Eda lah diundang. Iya, temantannya kan secara gitu. Nah, padahal sama Eda. Oh, mamanya calon itu, mama calon itu Hengki, iya. Itu teman arisanku. Iya, Eda. Kenapa kamu undang? Dia, kan? Iya, orang pandan, Eda. Iya. Kalau setiap kami situ arisan, Eda, pasti dibuat nanti makanannya babi panggang kar. Wah, enak kali, Eda. Iya, sedap kali, Eda. Pokoknya kalau ke sana, aku arisannya puas laku makan babi panggang kar. Iya, Eda. Nah, juga yang arisan itu, ya, Eda. Iya doang, Eda. Sekalian relasi, sekalian mengenyangkan. Tapi kenapa lo nggak diundang, Eda, Kak? Gak tahu mungkin ya, mungkin aku nanti mungkin diundang entah dari ini keluarga perempuannya ya. Oh mungkin. Iya. Karena memang kalau di sini aku memang dari pihak perempuan itu, Pak. Memang aku dari pihak laki-laki, Kak. Ya
iyalah ya mantannya kau udah bener gak mungkin lah gak dari dia. Tapi malu kali kan nanti aku udah di pesta itu dah bo. Ih kau siap kemaju mau Eda. Oh cantik ya kalau Eda harus. Pokoknya Eda kalau mantan itu ya Eda. Sebelum jalur kuning melengkung masih bisa ditarik Eda. Betul itu dia. Nanti perlu tahu bunga lah nanti aku di pestanya itu Eda. Kalau masih memang kau yang terpilih Eda. Pokoknya Eda siapkan semua. Apa mau fashion mau ada baju mau kesana kostum mau baju ku gak apalah cantik-cantik ada kayak mana le nanti aku cari dulu apa ya ada kostum untuk mau ada terus kau ada memang ada cantik-cantik kali nih kalau kostum ada iya dan nanti aku pesan kampun dari kawan ku dari Medan nanti kalau sempat ya karena Sabtu ya kapan lagi tuh pengirimannya kau mau yang kayak mana ada harus cantik kau ada ini modelnya kebayanya kau ada pakai kebaya atau selayar ada. Kayak mana lah nanti menurut Eda lah. Menurut ku cocok Eda itu mana? Selayar Eda. Selayar? Selayar Eda. Cocok nanti Eda. Aku tengok lah ini ha. Nah, pakai. Karena udah melahirkan Eda apa adik anakku si Juma jadi mil. Oh gini aja nanti Eda pakai kemban di jalan kan kamisol tuh. Baru pakai selayar yang oh, pokoknya sampai panjang 2 meter saya cantik lah nanti Eda itu aku bayangkan cantik cantik kali nanti Eda itu dah kembali nanti hatinya sama Eda lagi ya memang Eda waktu cinta aku sama Eda bayangkan kalau nanti kampas datang-datang Eda kan kayak princess serah baru putar langsung Eda kan putar bersalah sama dia kan nanti matanya tertuju sama Eda langsung nanti gak jadi kawin orang itu terus nanti dia terpesona kepada pandangan pertama. Pandangan keberapa ini? Udah gak pertama lagi kan Eda? Tapi biarlah pertama lagi ya kan? Setelah udah jadi mantan. Ini kemana kalau balikin kalian lagi Eda? Aduh gak ku bayangkan lagi tuh kayak mana ya spesies apanya calonnya itu Eda. Kayaknya disekat lah kalau Eda mati kalau Eda. Gak mungkin lagi kembali sama aku Eda sejarah ya, kan Eda. Tapi gak apa-apa Eda, Eda harus cantik datang dan salam lah dia baik-baik perpisahan lah kalian sih tekan nanti kan ada juga relasi kalian nanti kalau ada pekerjaan ya nggak sih kayak itu ya lah siap kalau ada nanti lah hubungi kalau ada itu pula ini pita-pita kau ada harus nih apa eh lah ada kita kerja kalian dibantu lah kau ada gak selesai nih. Jangan lah Eda, pulanglah aku ya Eda, masak dulu aku. Ih janji kau tadi lo Eda, mau bantu ya aku. Yaudah Eda, pulanglah aku le. Itu kan aku ya, pergilah ya dak. Sudah aku bayangkan aku akan cantik di pesta itu. Pasti itu Hengki itu akan terpesona melihatku.